Di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang sejarah Jahangir. Jahangir adalah kaisar keempat dari dinasti Mughal yang memerintah India dari abad ke-16 hingga abad ke-19. Pemerintahannya ditandai dengan konsolidasi kekaisaran, ia membentuk transisi antara penaklukan pendahulunya dan puncak kekaisaran yang diwakili oleh penerusnya. Dinamai awalnya, Salim Baruude Din Muhammad, nama kaisarnya, Jahangir, berarti, penguasa dunia. Ia lahir pada tanggal 9 September 1569 di Fatehpur Sikri, sebuah kota yang dibuat dari nol oleh ayahnya untuk dijadikan ibu kota, sebuah kota yang dulunya diciptakan setelah kemenangannya atas Gujarat dan ditinggalkan 10 tahun kemudian karena kekurangan air. Ayahnya, Akbar, adalah kaisar yang mendirikan dasar administrasi kekaisaran. Ibunya, Miriam Zamani, adalah seorang Hindu, bukti dari keterbukaan pikiran ayahnya yang memilih istri kesayangannya di antara salah satu dari banyak minoritas di wilayahnya, dari denominasi agama yang berbeda, Mughal adalah Muslim. Sebagai seorang pangeran muda, Salim tidak berbeda dengan pendahulunya, atau penerusnya, dalam hal ini dia ingin mengambil alih kekaisaran saat ayahnya masih ada. Sejarah memberitahu kita bahwa itu adalah hal yang biasa, setiap pangeran mencoba, kurang lebih agresif, untuk menggulingkan ayahnya. Dia sangat aktif. Pada usia 22 tahun, pada tahun 1591, dia berangkat ke Allahabad dan memberontak melawan ayahnya, melemparkan pasukannya untuk melawannya. Berhenti dalam pendekatannya, dia akan mulai lagi 10 tahun kemudian, pada 1601, masih belum berhasil. Pada 1602 ia memproklamasikan dirinya sebagai raja dan memiliki koin yang diciptakan, salah satu simbol kemerdekaan sebuah kerajaan. Dia juga menyuruh sekretaris Akbar dibunuh oleh seorang kerabat yang akan dia beri hadiah ketika dia naik tahta. Untuk semua fakta ini, ayahnya Akbar menyuruhnya ditangkap, tetapi ayah dan anak itu bersatu melalui janda dari janda bupati, seorang pria yang pernah memerintah kekaisaran di masa muda Akbar. Pada 1605 Akbar meninggal, menyerahkan tahta kepada putranya. Kehidupan politik Jahangir sangat erat kaitannya dengan kehidupan pribadinya. Memang, istrinya, Nur Jahan, awalnya dikenal sebagai Mihr Un Nisa, adalah istri salah satu perwira Afghanistannya yang dikirim ke Bengal sebagai pemimpin lokal. Tapi yang ini memberontak dan kehilangan nyawanya melawan Kaisar. Mihr Un Nisa kemudian dikirim ke harem Jahangir. Yang terakhir jatuh cinta dan mereka menikah dalam 2 bulan, menjadi istri pilihan dan mengambil nama Nur Jahan. Sekarang dia memiliki seorang putri, Ladli, seorang saudara laki-laki, Afsafan, dan seorang ayah yang masih muda. Semua akan memiliki kehidupan sehubungan dengan posisi tertinggi kekaisaran berkat dia. Harus dikatakan bahwa Jahangir sedikit demi sedikit tenggelam dalam alkohol dan opium, meninggalkan tuduhan politik yang dibebankan padanya. Ayah permaisuri diangkat ke posisi kunci dalam pemerintahan, setara dengan Perdana Menteri negara-negara Eropa saat ini. Saudaranya, Abu Hasan Hasafhan, semakin mengambil kekuasaan dan menjadi sosok yang sangat berpengaruh dalam rombongan kaisar. Adapun putrinya, Mumtaz Mahal, dia akan menikahi Pangeran Hurram, putra kaisar dan penguasa Mughal berikutnya, beberapa waktu kemudian. Dia dikenal sebagai Shah Jahan dan untuknya dia akan membangun Taj Mahal. Jahangir tetap dalam sejarah sebagai manusia penaklukan. Dia membuka beberapa front, termasuk Mewar, sebuah provinsi di selatan kekaisaran yang penguasanya, Amar Singh, akhirnya menyerah pada tahun 1613 kepada Pangeran Hurram. Di utara ada dua front lain, satu tentang perang melawan Raja Kangra, yang lain melawan Ahoms, yang menimbulkan lebih banyak masalah bagi Mughal daripada orang lain. Deccan juga menjadi subjek penaklukan. Deccan adalah wilayah tengah India, agak ke selatan. Ini adalah dataran tinggi yang orang-orangnya tunduk pada Jahangir pada tahun 1615. Selain itu, masyarakat lokal bukanlah satu-satunya yang dapat menimbulkan masalah bagi kedaulatan. Memang, orang Eropa memiliki kemampuan untuk bergerak ke seluruh dunia dan ingin mendirikan pos perdagangan di India, pintu gerbang ke Asia. Portugis, yang pertama tiba, bentrok dengan Mughal, pertempuran berkecamuk pada tahun 1613.
Tak lama setelah Inggris menyerahkan diri lebih menindas, ingin mendapatkan perjanjian perdagangan permanen. Pada saat itu juga sebagian besar kerajaan Inggris dikirim ke jalur Mughal untuk membangun hubungan ini. Dalam situasi ini, kekaisaran berada pada puncak teritorialnya, dengan wilayah mulai dari Afghanistan hingga Benggala dan pegunungan Himalaya di selatan India. Tetapi pada saat inilah dua peristiwa terjadi. Pertama, epidemi wabah pecah dan menghancurkan sebagian populasi India Utara. Agar tidak tersentuh, Jahangir pergi ke Fatehpur Sikri, kota yang dibangun oleh ayahnya untuk menyambut ibu kota barunya, tetapi segera ditinggalkan karena kekurangan air. Peristiwa kedua lebih tragis, Jahangir menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Khawatir akan kematiannya dan karena itu dicopot dari kekuasaan, Permaisuri Nur Jahan tertarik untuk memastikan ahli waris yang menguntungkannya. Dia menikahkan putrinya dengan Syahriar, salah satu putra Jahangir, yang dia miliki dengan seorang selir, berharap memiliki seorang putra yang dapat menang melawan Huram, yang telah menjadi penerus yang sangat kuat dan ditunjuk. Intrik-intrik ini melemahkan kekaisaran dan pada saat inilah Persia memilih untuk merebut Kandahar. Di depan serangan ini, Nur Jahan menuntut dari Huram agar dia segera mengambil kembali kota itu tetapi yang ini menolak, sebenarnya meresmikan perpisahannya dengan dia. Dengan pasukannya sendiri ia menyerang pasukan ayahnya yang dipimpin oleh Nur Jahan, tetapi dia kalah dan terpaksa kembali ke istana Mughal dengan syarat permaisuri, putri dan menantunya. Jahangir jatuh sakit lagi. Huram, melihat akhir dari ayah dekatnya, memberontak lagi. Jahangir, merasa terancam, melarikan diri ke Kashmir. Dia meninggal di jalan, di Lahore, di mana dia dimakamkan. Ketika Jahangir meninggal, dia meninggalkan situasi yang agak tidak stabil. Segera kematiannya diumumkan, Syahriar memproklamirkan dirinya sebagai kaisar, dibawa oleh Nur Jahan yang melihat di sana minatnya. Tapi Syahriar berada di Lahore bersama kaisar, dan saat dia kembali ke Agra, saudara laki-laki Nur Jahan, Asaf Khan, mengambil alih Huram dengan menempatkan keponakannya, Bulaki, di atas tahta. Apa yang akan terjadi terjadi dengan cepat, pasukan Huram dan pasukan Syahriar bentrok, pemenang merebut kembali kekaisaran. Huram lah yang memenangkan pertempuran, jadi dia segera menduduki tahta Mohol dengan nama Shah Jahan. Terima kasih sudah mengikuti video kami, jangan lupa tonton terus video kami dan jangan lupa juga share, like dan subscribe.